Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala malam ni malam Jumaat yang penuh dengan barakah kita dapat bersama dalam menyambung kembali pengajian kita dalam kitab kita Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukmin yang kita telah tangguhkan sekian lama kerana PKP, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita menyambung kembali perbincangan kita yang terakhirnya pada bulan 2 2020, tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan adab makan berjamaah. Jadi Islam dia menggalakkan kita supaya, ya, bukan sahaja solat berjamaah, ya, maka digalakkan juga kita supaya bila makan ini, ya, maka makanlah juga kalau boleh secara berjamaah. Sebab itu tuan-tuan, kita amalkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, ya, untuk jaga, ya, berjamaah ini, lebih-lebih lagi, ya, dalam bab berkaitan dengan solat, ya. Kadang-kadang kita boleh buat berjamaah benda lain, ya, pergi pasar berjamaah, shopping berjamaah, ya, pergi jalan berjamaah. Tapi dalam perkara-perkara yang disuruh, ya, kadang-kadang kita lupa. Contohnya solat. Alhamdulillah kita hari ini dapat kembali ke masjid, ke surau, ya. Tapi sebelum ni tuan-tuan, ya, 3 bulan, ya, kalau kita masih ingat baru ni, ya, kita tak dapat nak berjamaah di surau, tak dapat nak berjamaah di masjid. Tapi janganlah pula tuan-tuan kita buat alasan bila kita tak dapat berjamaah di surau, di masjid, maka tidak adalah solat berjamaah. Maka jawabnya tidak, ya. Yang tak dapat solat berjamaah itu di surau, di masjid, tapi salat berjamaah tetap masih boleh kita buat, ya, di rumah kita, tuan-tuan muslimin muslimat, contohnya. Nah, jadi jangan kita bila salat berjamaah ni kita salat di masjid je. Ha, bila di rumah kadang-kadang kita tak sempat datang, kadang-kadang kita sibuk, kadang-kadang kita lambat balik. Maka bila kita lambat tuan-tuan salat, maka pastikan juga solat kita ni berjamaah walaupun di rumah. Ha, ni kena perhati tuan-tuan muslimin muslimat. Ya, ha, ajak anak tu solat, ya, ajak isteri solat bersama. Tunggu kejap ayah, ayah baru balik, contoh. Ha, ya. Jadi kalau solatnya berjamaah disuruh, maka begitu juga dengan makan. Ha, maka tuan-tuan kita telah sebut dalam siri yang lepas ada 7 adab di tuan-tuan. Maka yang pertama kita dah bincang, ya. Malam ni yang kedua kata dia, sewaktu makan sebaik-baiknya jangan berdiam diri tapi bercakaplah perkara-perkara yang baik. Nah tu. Waktu kita makan bersama-sama dengan keluarga, makan dengan rakan, makan kenduri, jumpa orang tuan-tuan, maka Islam dia menggariskan supaya bila makan ni jangan diam.
Ha, biar bercakap. Supaya bila kita bercakap ni tuan-tuan, dia boleh menghubungkan silaturahim. Kalau kita masing-masing makan diam, anak diam, ayah diam, isteri diam, jadi tuan-tuan tak seronok juga. Maka sebab itu disuruh sambil makan tu bercakap. Tapi ingat kata dia, bercakap tu perkara-perkara yang baik. Ha, kita makan dengan kawan, sambil makan sambil borak, tanya khabar, kita dah cakap ya, tanya apa nama, apa khabar ya, contohlah ya, kalau anak kita borak sikit-sikit dengan anak dengan isteri, jangan diam. Sebab orang yang makan diam ni tuan-tuan, orang yang ya tamak. Ha, orang tamak ni dia tak cakap, dia makan-makan-makan. Pasal apa? Sebab dia kalau cakap nanti rugi, kata dia rugi makan. Ha, makan tengah sedap-sedap makan, kalau bercakap nanti habis pula orang lain makan tak. Ha, jadi ha, dia diam senyap makan seorang-seorang. Ha, ataupun duduk ramai-ramai tapi dia tak bercakap, makan. Ha, jadi ini jenis orang yang gelojoh, orang yang tamak tuan-tuan muslimin muslimat. Kena ada cakap, kena ada gurau senda. Ha, ini tuan-tuan ya, yang perlu ada dalam dalam kalau kita keluarga, dalam keluarga, kalau kita dengan sahabat, dengan rakan-rakan. Ah, dak. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan nak cakap waktu lain, kadang masa tak ada. Ayah nak cakap dengan anak, tak jumpa anak. Ya, dak. Pagi pagi kita pergi, anak kadang-kadang tengah tidur lagi. Balik anak sekolah tak habis lagi. Ha, macam saya ya, sekolah petang pula. Balik ambil anak sekolah petang, kerja pula nak pergi kuliah. Balik nanti rumah anak dah tidur, tak sempat. Ha, masa ni tuan-tuan kadang-kadang kita tak sempat nak bercakap. Sebab itu kadang-kadang banyaknya kita ni isteri, ha, mak dia lah. Ha, dah ya, itu ini berletih ke apa mak. Ayah ni itulah tadi tak sempat. Ha, tapi nasib baiklah baru ni tuan-tuan bila ada PKP, ada juga hikmah dia, dapatlah duduk kan. Ha, duduk dengan anak, tak ke mana nak pergi, nak pergi ke lain tak boleh kan. Ha, itu antara hikmah. Ya, jadi tuan-tuan ya, 3 bulan duduk ya, makan bersama kan, solat bersama. Sampai saya tu latih anak saya tuan-tuan 3 bulan ha, jadi Bilal. Ha, kita pula baru ni alhamdulillah 3 bulan naik pangkat belaka. Kalau selama ni jadi makmum ya, dulu kini selamanya, eh baru ni jadi naik pangkat jadi imam. Ingat ya? Oh, imam kita ya, jadi imam sembahyang 5 waktu, lepas tu naik lagi pangkat imam solat tarawih. Ha, tu dia ya, naik lagi pangkat bangun ni imam sembahyang raya. Ingat boleh? Oh, jadi imam sembahyang raya kita. Dah, ya, khutbah raya lagi dah, ya. Ha, kalau orang tanya kita pernah jadi imam tak sembahyang raya? Jawabnya pernah ah. Ha? Syek baik ada PKP. Kalau tidak tak merasa kita dak. Main makmum jelah. Ha, dak tuan-tuan dak ya. Ha, tu masa Allah beri kan. Ha, jadi dalam keadaan masa yang kita tak banyak ni, sambil-sambil makan borak, cakap, tanya anak tuan-tuan. Sebab orang katalah komunikasi kan. Ha, yang masalah banyak hari ni bila komunikasi, tak ada komunikasi. Ha, tu orang hari kata komunikasi kan. Ha, maka dia suruh kita ni waktu makan, kata dia cakap ini tuan-tuan, antara sunnah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak diam, Nabi bercakap ke kaum dengan sahabat. Sebab peringkat Nabi bila makan dia ada gurau senda, bergurau. Ha, tak bergurau kan tuan-tuan nak ya. Jadi kita fikir kita lah kan, kita kata Nabi ni mesti orang yang serius, orang yang ya, tak pernah orang yang ingat akhirat, senyum jangan. Kita rasa tak, Nabi ni juga manusia. Lepas tu Nabi kata innama ana basyarum mithlukum, aku ni juga ya manusia sebagaimana kamu juga. Ha, tak. Lepas tu tuan-tuan ya, nasib baiklah Allah jadikan Nabi ni manusia, kita boleh ikut pasal kita manusia. Ha, orang kafir duk petikai pasal apa Nabi ni, kata orang zaman-zaman Nabi dululah, Quraisy kata pasal apa Nabi ni manusia macam kami juga, gi pasal macam kami, patut-patut Nabi ni malaikat, kata dia dah. Ha, ni tuan-tuan ya. Yang ketiga kata dia, hendaklah mengingatkan kawan yang makan berhampiran dengannya lauk pauk yang ada dalam juadah yang mesti digunakan bersama, jangan makan melebihi apa yang sepatutnya. Ha, yang demikian adalah haram hukumnya jikalau tidak dengan keredaan kawan. Ha, jadi tuan-tuan dalam keadaan kita makan bersama ini juga kita kena ambil tahu hak
kawan-kawan hak lain. Jangan kita buat tak peduli kita makan kita seorang, ya. Tak, yang menyebabkan tuan-tuan, ya, kita, ya, takut nanti bila makan tu kita makan lebih, yang menyebabkan bila lebih itu bukanlah hak kita. Ha, ini biasa kalau dalam jamuan lah. Ya, kalau orang Jawa dia ada makan dalam talam, makan nasi ambeng, kan. Jadi tuan-tuan, Islam nak, konsep yang Islam nak ni ialah kita jangan fikir diri sendiri. Ini kaedah je. Lepas tu tuan-tuan, dalam apa jua keadaan, ni dalam bak makan, kan. Tapi dalam apa jua keadaan, kita jangan kira diri kita. Cuma kita fikir banyak benda dalam hidup kita ni, kadang-kadang tuan-tuan kita tak fikir hal orang. Ya? Sampai kadang-kadang dalam peringkat kita hal keluarga pun kadang kita tak fikir. Contoh mudahlah, kadang ayah dia datang masjid solat berjamaah, tapi anak di rumah kadang-kadang tuan-tuan ada tak solat. Ha, ini contoh mudah, kan. Ayah pergi masjid, ya, solat tuan-tuan, isteri di rumah semayang lambat, contoh, tak semayang lagi, suami dah habis semayang masjid, isteri tak semayang lagi, duk layan drama 7 hari mencintaimu, contoh tak, eh, duk tengok TV, ya, semayang kena tunggu drama habis dulu, contoh. Ha, jadi tuan-tuan, kita hari ni kadang-kadang kita rasa cukup aku jadi baik, orang lain lantak lah. Ha, ni masalah tuan-tuan. Sebab tu dalam Islam dia tidak begitu, ya. Islam ni tuan-tuan, dia satu kaedah bila Allah bawa turun Islam ni tuan-tuan, dia yang pertamanya dia nak jaga manusia. Ha, sebab apa tuan-tuan? Sebab orang ataupun nama kita tak, ya, yang paling faham, yang paling tahu tentang manusia, siapa dia? Yang buat manusia, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu bila Allah ni tuan-tuan, dia paling tahu pasal manusia, dia cipta, maka dia bawa turun kepada manusia ni panduan Quran. Quran itu ceritanya untuk baik manusia. Ha, bayangkan tuan-tuan, dia tidak untuk baik ekonomi, ada jugalah, tapi matlamat utama Quran tu nak baik manusia. Pasal apa? Sebab bila manusia ni baik, ekonomi baik, sosial baik, hubungan baik, muamalah baik. Dia yang penting bina bentuk manusia. Lepas tu tuan-tuan, bila turun ayat-ayat hok mula-mula, kan? Ayat hok mula-mula turun. Ha, ayat hok yang juzuk 30 29 ni tuan-tuan, 28 ni ayat-ayat yang awal turun. Ayat-ayat ni cerita apa tuan-tuan? Cerita tentang, ya, iman, keyakinan, tentang kiamat, tentang hari pembalasan. Ni semua apa tujuan tuan-tuan? Tujuannya nak bina manusia, supaya manusia ni dalam jiwa dia kena ingat, kita ni bukan sekadar hidup atas dunia je. Tak. Ya, hari ni orang duk mencuri. Yang ni hari ni orang duduk riba. Hari ni orang duk makan rasuah. Ni pasal apa? Sebab dia duk fikir hanya dunia. Kalau kita fikir akhirat, mana ada orang berani nak buat dosa tuan-tuan. Ha. Tak, kalau kita fikir tentang hisab, mana ada orang berani nak ambil di orang walaupun satu sen tuan-tuan, muslimin muslimat yang terhormat. Ini benda. Jadi yang ini yang Nabi bawa permulaan Islam tuan-tuan, nak bina manusia. Bila manusia ni dibina dengan yakin ada dosa, ada pahala, ada syurga, ada neraka, manusia ni jadi baik. Bila jadi baik tuan-tuan, dalam ekonomi dia tidak akan ambil riba, dalam bab muamalat dia akan tidak akan tipu orang. Ha, ni benda asah ni tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita duk sibuk benda lain, kita lupa asah ni. Ha, manusia ni, insan ni, ni asah dia ni, ya. Ha, kita duk sibuk benda lain, duk sibuk hari ni macam-macam lah kita nak sibuk ni. Baik tu tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tu cara Islam terap dalam jiwa manusia, dosa, pahala. Tuan-tuan, mana ada benda lain sebut dosa, pahala? Tak ada, tuan-tuan. Ya, ada. Yang menyebabkan manusia seperikat kita nak yakin. Sebab itu hari ini, tuan-tuan, kita tengok. Manusia dia nampak kalau benda-benda salah dari segi dunia. Dia nampak. Bila kerajaan kata, kita kena pakai ni. Ya, face mask. Ha, siapa tak pakai, tempat awam kena denda 1,000. Ramai orang pakai. Kita pergi keluar, kita takkan jumpa orang tak pakai. Pasal orang takut. Sebab kalau tak pakai, kena 1,000. Nampak 1,000 rugi. Tapi dalam masa yang sama, tuan-tuan, dia pakai, tutup mulut, dia tutup hidung, nampak mata je. Orang perempuan. Tapi rambut dia tutup tak? Dia tak tutup. Ha, contoh kan?
Dada dia tutup tak? Dia tak tutup. Betis dia tutup tak? Dia tak tutup. Sebab yang dia nampak ialah dunia tu 1000. Yang akhirat dosa pahala dia tak nampak. Ini masalah hari ni tuan-tuan muslimin muslimat. Sebab apa? Sebab kita gagal nak bina manusia. Manusia kita nak bina ni tuan-tuan. Nampak tuan-tuan ya? Sebab itu tuan-tuan ya, hak nampaknya makan. Tapi kita kena ingat dalam masa sama itu kita kena perhati juga supaya ada hak orang kat situ. Jangan makan 2 biji buah kurma sekaligus, dia buat contoh. Ni makna apa? Makna orang hak yang gelojoh. Ambil sekali 2 contoh tak? Ataupun pegang tangan kanan 1, tangan kiri 1. Ai nampak sangat kita ni tak peduli hak orang lain. Tak? Sebab itu Islam ni aja kita sama-sama. Makan sama-sama. Maka ambil bagian-bagian kita. Salat berjamaah, biar sama-sama dapat pahala banyak sama. Ya, 27 semua orang dapat 27, itu kaedah dia. Tapi kita hari ni tuan-tuan kita tak nampak pahala yang banyak tu. Ya? Tak nampak, tak yakin, bukan masalah. Tak memang tak nampak masalah keyakinan ni. Maka bila sebut salat berjamaah ni tuan-tuan, ya, dak. Sampai peringkat Nabi ajar kita dalam perang. Dalam perang tu dia ada sembahyang salat perang, dia panggil salat khauf, syiddatul khauf, salat takut dalam perang. Tuan-tuan cuba perhati bagaimana kaifiat dia. Kalau kita buka dalam kitab-kitab fiqah kaifiat cara salat khauf ni tuan-tuan ya, maka kita akan dapati dalam dia ada banyak cara tuan-tuan kan, tengok keadaan musuh tak ya. Tapi yang diajar itu dalam perang pun bila salat tu disuruh salatnya berjamaah. Dan bayangkan kalau kita kata perang nak jamah bendanya. Ya, kena kita sekarang nak perang ni, tapi perang belum berlaku. Nak perang, musuh ada kiri, ada kanan, ada depan, ada belakang. Takkan nak solat berjamaah? Tak, Islam suruh berjamaah. Buat 2 pasukan, kan? Satu pasukan solat bersama imam. Ya, biasa solat 2 rakaat qasar kan? Ya, solat dapat 1 rakaat. Ya, imam akan naik rakaat yang kedua, makmum belakang ni kena perhabis solatnya sendiri. Itu salah satu cara dia sembahyang dalam perang ni. Ya, imam akan berdiri situ. Dia bagi salam, grup yang akan keluar, tuan-tuan, grup yang keluar masuk. Yang pertama solat bersama imam 1 rakaat, solat sendiri 1 rakaat, grup kedua jaga, ya. Bila grup pertama salam, keluar, jaga, grup yang kedua datang, solat bersama imam dalam keadaan imam masih lagi berdiri rakaat yang kedua. Maka dia takbir, maka imam dapat 1 rakaat, imam bagi salam, grup ni akan tambah lagi 1 rakaat supaya dapat 1 rakaat seorang bersama imam. Nampak itu kaedah dalam perang solatnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ya, itu dalam fiqh sebut. Sebab peringkat dia buat contohlah dalam fiqh. Nak cerita solat jamaah ni dituntut sangat dak ya. Sebab peringkat tuan-tuan dia buat contoh, dia kata kalau kita ni dalam keadaan tak ada pakaian. Baju tak ada, minta jauhlah dak. Tak tahulah kalau dia buat contohlah ya, baju tak ada, bogel belaka. Dalam keadaan bogel belaka ni pun disuruh solatnya berjamaah, bayangkan. Kalau kita kata nak buat solat jamaah benda dah pakai bogel belaka, malu kat oranglah. Baik solat seorang-seorang, balik pintu seorang, balik sana seorang, dalam bilik seorang dah bogel belaka. Dah disuruh berjamaah. Tuan-tuan, ya. Cuma bila bogel belaka, Pak Imam bogel, Tok Syiak bogel, Pak Bilal bogel, tuan-tuan, makmum bogel belaka tak? Bila bogel ni dia ada cara dia lah. Dia tak boleh solat macam kita hari ni. Kita ni pasal ada pakaian, imam duduk depan, kita duduk belakang. Kalau imam bogel juga, kita bogel, dia tak boleh begitu. Ya, imam tak boleh duduk depan, imam kena duduk dalam sah makmum. Sebab kalau imam tak pakai baju, imam bogel, ya, duduk depan, imam rukuk, imam sujud, makmum tak sujud lah, duduk tengok imam dah ya. Contoh dah ya. Maka dia suruh duduk satu sah, dia suruh berjamaah. Bayangkan tuan-tuan. Nah, maknanya, tapi kita hari ni bila sebut jamaah kita buat tak berapa nak peduli sangat. Besarnya tuan-tuan ya. Sama juga hari ni. Ya, kita kena fikir, bukan aku seorang. Aku seorang dapat 27. Okey. Orang lain lantak dia. Bukan begitu tuan-tuan muslimin muslimat. Biar kita dapat pahala sama-sama. Kaedahnya kita baik nak jadi orang lain baik juga. Kita bukan orang zaman-zaman sebelum Nabi. Apa nama ni? Abid ni dia kira dia je. Aku seorang baik sudah, orang lain lantak. Bukan begitu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah dah ya. Okey, jadi tuan-tuan jangan gelojoh, ada hak orang di situ. Kalau kita makan sekadar hak kita. Dalam keadaan kita makan satu talam contoh, dalam keadaan kita makan dalam satu hidangan itu,
pun dia bagi tahu bahawa di situ ada hak untuk kita dan ada hak untuk orang. Padahal ayam tu tak tulis, ada tulis. Ya, tuan rumah hantar kita satu hidangan dalam mangkuk, satu hidangan 4 orang contoh. Dia tak tulis ayam ni untuk siapa, tak. Ya, kita faham-faham sendiri, tapi nak sebutnya tuan-tuan, dalam keadaan begitu disuruh jaganya. Ha, jangan ambil lebih hak kita. Dan apatah lagi kalau di luar daripada itu. Kan? Kita ambil hak orang dengan cara menipu, kita ambil hak orang dengan cara ya, macam-macam lah, nak sebut tak, ya? Maka kalau dalam bab makan ini pun dikata haram kita ambil hak orang, walaupun hak orang itu dalam pinggan itu kita tak tahu pun, ya? Maknanya tak tulis pun, apatah lagi dalam hal-hal yang lain. Lepas tu kita kena jaga sangat tuan-tuan, kalau bukan hak kita. Apa tu sebut tadi? Kalau kita faham tuan-tuan, adanya hari pembalasan, ya? Hak orang ni walaupun 10 sen kita tak mau ambil, takut Allah SWT, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tak, ya? Kita atas dunia tak apa, ya? Kadang-kadang ada orang nak senang ambil rasuah contohlah, kan? Hari ni saya baca dalam surat khabar kata, ya, SPRM punya pengarah operasi dia tuan-tuan sebut tak, ketirisan projek kerajaan kritikal kata dia. Ini masalah apa? Masalah rasuah. Masalahnya tuan-tuan, ya, yang kita duduk perhati itu kebanyakan haknya orang Islam. Orang Islam. Ini yang kita rasa sedih tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Nah, ya. Nabi kata kalau kita ambil hak orang walaupun sebesar kayu arak. Kayu arak ni maknanya kayu sugi. Tuan-tuan, ya, orang dulu bersugi pakai kayu. Kayu sugi tu kita panggil namanya kayu arak. Kayu arak ni tuan-tuan, orang buat bersugi besar mana? Paling-paling besar ni je. Dia tak ada kayu sugi besar ni, ada. Mana ada tuan-tuan, tak? Mana kalau besar ini pun ambil, Nabi kata Allah haramkan bagi kamu syurga. Bayangkan tuan-tuan, haramkan syurga. Dah, kalau dah haramkan syurga, duduk mana kita? Kalau kita faham tuan-tuan, takkan ambil. Takkan kita nak terima rasuah dan sebagainya. Inilah tuan-tuan. Cantik disebut tadi, bila kita Islam, kita bina dalaman ni. Islam, kita bina manusia dulu. Inilah yang Nabi bawa datang kepada kita tuan-tuan. Ya, betulah tuan-tuan. Ya, ni latihan dalam bak makan pun disuruh begitu. Tuan-tuan, ya. Dunia ni apa sangat kalau kita makan orang tuan-tuan, bukannya boleh kenyang selama-lama. Tak ada. Ya, kaya macam mana pun hari ni tuan-tuan, bukan boleh buat apa pun dah. Makan sama juga, tak? Ada kala kita kaya lagi tak boleh makan. Dulu saya ingat waktu kecil-kecil kan, kita lah, saya lah, nak makan duit tak ada. Nah, nak makan tak ada benda. Ada benda makan belaka. Eh? Sekarang nak makan semua boleh. Ada hak. Boleh pergi pasar, beli udang, boleh. Hak yang besar-besar tu. Hak yang RM70, RM80 sekilo. Boleh beli, duit ada. Tapi tak boleh makan, tu masalah dia. Nak makan tak boleh. Gauk contoh dah, udang hak besar-besar, sotong besar-besar. Pula dah. Itu dunia tuan-tuan. Syurga insya-Allah nak makan benda boleh belaka tuan-tuan. Tak ada nak fikir gauk, tak ada nak fikir kan. Tak boleh makan. Ada baru ni ada kawan tu tuan-tuan. Saya bagi dia nangka. Nangka madu sedaklah. Saya kata nak nangka tak? Saya pelawa dia lah. Sebab tanya dululah, takut tak nak kan. Dia kata tak mau. Saya kata rugi, tak mau nangka madu ni sedap ni. Tak boleh makan kata dia. Saya kata kenapa tak boleh makan pula? Tak boleh nangka kata dia, angin. Tengok. Orang nak bagi free tu tuan, tapi ada masa kita datang tak boleh makan, angin. Saya kata rugilah angin nangka. Saya pula nangka tak angin tuan-tuan. Alhamdulillah yang anginnya durian. Itu masalahnya. Tambah-tambah kalau musangking lagi angin tuan-tuan, ya. Hari tu pernah beli RM120 tuan-tuan, dapat 5 ulas angin aku tuan-tuan. Pasal berebut dengan anak nak makan tak, ya. Baru betul angin tak, ya. Ni nangka angin nak benda tak, ya. RM120 5 ulas musangking. Maha tu zaman mula-mula PKP, mula-mula buka sempadan kan. Sekarang dah tak ada lah. Ada kawan tu dia beli apa nama tu, IOI. IOI, ya. IOI tak lama sangat, RM25 sekilo, 101. Jadi bila beli ni biasalah kita mesti suruh timbang, mesti suruh belah, tak takut nanti kalau buruk rugi. Dah timbang-timbang, dia suruh belah, suruh tokek belah, nak tengok buah.
Tokek pun belah, belah buka. Buka ada sulah. Buka satu lagi kosong. Marahlah kawan. Ini benda kata dia mahal kulit ni, kulit je berat. Saya beli mama. Ini ada, ini tak ada. Eh dia kata betul lah. Durian 101. Satu ada, lepas tu tak ada. Lepas tu ada balik. Oh, gitu pula tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya. Ha, orang berniaga macam-macam lah. Menipu pula tuan-tuan eh. Ha, betullah tuan-tuan. Ya, kita carilah rezeki yang halal kan. Ya, nak bagi makan tidak? Anak isteri kita tak? Ha, jadi tuan-tuan ya. Jadi saya dengar rekah itu, ya. Kemudian kata dia perlu pula diketahui bahawa bersumpah agar suatu tu dimakan oleh kawat dilarang sama sekali. Ini tak ada tak kita ni. Saya rengkah ya. Dia jenis bersumpah ni jenis orang Arab. Saya ingat tuan-tuan waktu saya pergi Cameron Highland. Lepas buka sempadan tu anak dah boring dah 3 bulan dah kat rumah tak ada berjalan. Jom kita berjalan. Kita gigilah. Pergi-pergi tuan-tuan ada satu tempat tu yang ada orang viral kek viral tu. Dekat Berincang tu ada kek viral tuan-tuan. Oh, orang kata nak terah pasal orang ramai sangat. Ha, dekat masjid tu, masjid Berincang depan bala bomba tu kau tuan pergi kan. Ada satu kek viral. Orang beratur panjang. Saya pun parking situ. Bila parking situ tuan-tuan nak beli kek asalnya. Pancik pula kereta. Ha, kereta pancik. Jadi kereta saya tu Ford Ranger. Saya jenis tak biasa buka tayar. Mana reti kalau kereta tahu. Tak tahu nak buka. Pening nak mikir. Hujan macam ni hujan tuan-tuan. Ya, tapi nak sebutnya bahawa tuan-tuan kadang-kadang Allah beri bantuan ni dalam bentuk yang kita tak sangka. Saya orang duk tengok orang Malaysia ramailah kebenaran duk tengok tak ada seorang pun tolong. Tapi Allah bantu, Allah hantar bantuan daripada Yaman. Tuan bayangkan daripada Yaman datang. Bukanlah daripada Yaman tak. Orang yang tolong saya tu tuan-tuan orang Arab Yaman. Orang Malaysia seorang pun tak tolong. Arab Yaman datang. Tanya apa masalah kita cerita. Ha oh tu bantu. Waktu nak buka tayar tu dia bergaduh sama dia tu. Nak saya tak reti nak buka tayar nak turun tu. Ha dia kena jolok tu tak reti saya tuan-tuan. Kalau kereta senang ambil kat belakang kan tayar spare tu. Dia waktu nak jolok tu dia bergaduh. Bersumpah wallahi ni kata sungguh demi Allah begini. Oh saya kata sampai tayar pun bersumpah apa hal pula Arab kan. Arab ni dia jenis begitu. Saya kata kan ha, dia perlu bersumpah sesuatu dimakalkan larang. Mana Arab ni jenis suka bersumpah. Ha sikit-sikit wallahi kita tak ada. Ha, kita biasa dengan bini je. Wallahi saya tak ada orang lain awak seorang yang biasa gitu kan. Ha dia tak Arab ni. Saya kata lati takkanlah nak tukar tayar orang dia kata macam ni orang kata bersumpah juga. Ha ni style Arab. Ha kan. Lepas tu dia tulis ni. Ni style orang Arab. Dia suka bersumpah. Eh, orang Melayu tak bersumpah. Eh, biasa bersumpah apa? Cerita Piramli, Syatih tiga cucuk. Ha tu je lah kan. Wallahi tak ada kan. Ha jenis orang Arab ni jenis begitu. Eh? Ha jadi tuan-tuan saya duk mikir. Oh saya kata hebat orang bantu aku daripada Yaman. Tuan-tuan eh. Dia pelancong daripada Yaman. Datang situ lah eh. Ha tu nak cerita lah. Jadi tuan-tuan ya bersumpah mana kita mana nak bersumpah ni biar benda-benda besar lah ha, tak ya ha, jangan bersumpah benda makan dengan nak bersumpah lah ha? Al-Hasan bin Ali ha, apa nama ni Hasan bin Ali ya anak Sayyidina Ali Sunabi radhiallahu anhu berkata makanan itu lebih mudah dikunyah daripada jadikan sebagai bahan sumpah ha, jangan duk sumpah lah makan je lah ya ha, bahan sumpah wallah demi Allah ni lah ni biasa sikap orang Arab orang Melayu dia jaga. Ha, ya. Yang keempat jangan bersikap seolah-olah menganggap kawannya sangat memerlukan makanan sehingga ia mengeluarkan kepadanya kata-kata seperti makanlah. Juga mak jangan memerhati kawan makan. Hendaklah bersikap tidak mempedulikan semua itu, anggap sajalah bahawa itu adalah tapi hendaklah bersikap tidak mempedulikan semua itu, anggap sajalah bahawa itu adalah bantuan untuk menanggung belanja kawan makan. Ginilah. Dia kata kalau kita makan berjamah ni tuan-tuan, kita janganlah anggap kawan terlalu memerlukan sangat. Ha, maksudnya ambil makan. Ha, kita sendiri itu kita tak makan. Ha, lepas tu kaedahnya kita dalam agama ni adab dia tuan-tuan. Kalau orang datang rumah kita, orang jemput dia ada dua lah. Sama ada kita jemput orang makan atau orang datang rumah. Ha, tak, ya. Jangan kita ni tuan-tuan bila orang jemput makan, ada seorang bila orang panggil makan dia tak mau. Ha ni satu benda yang tak patut jugalah. Kalau orang jemput kita makan, macam mana kita ni kenyang, pergilah makan walaupun tak makan. Ha kan?
Ada orang tuan-tuan dia tak tahu tahu saya tak ada mak saya puasa. Contohlah. Hatta kalau kita puasa sekali pun kita pergilah teman, tapi taklah semestinya kita makan, duduk kan, borak. Ha, contoh. Ni adab. Sebab orang Arab ni tuan-tuan, dia kaedah Arab ni kalau dia jamu suatu benda orang tak makan, dia akan terasa. Itu Arab. Sebab itu tuan-tuan baca kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah hantar tetamu. Tetamu Nabi Ibrahim ni bukan manusia. Tetamu Nabi Ibrahim ni malaikat. Ha, malaikat datang. Eh kan tuan-tuan. Malaikat ni datang adalah dalam Quran tu ceritalah, antaranya nak bagi tahu khabar bahawa isteri Nabi Ibrahim ni mengandung, ya. Siti Sarah, ya. Antaranya nak bawa khabar bahawa Allah nak utuskan malaikat nak bawa turunnya bala kepada kaum Nabi Lut. Ada cerita tuan-tuan boleh baca dalam Quran lah. Ya, dalam Quran, dalam surah Hud tu ada. Jadi tuan-tuan, kaedah orang Arab ni bila tetamu dia jamu. Ha, kita orang Melayu pun suka jamu, alhamdulillah. Dan kaedahnya tetamu bila jamu kena makan. Sebab itu bila Nabi Ibrahim dia jamu tetamu ni, tetamu tak makan. Oh, dia rasa takut. Ha, nak khifah, rasa takut. Pasal apa tetamu tak makan? Ha, ya. Batu kaedahnya kita kalau orang jamu makan walaupun sikit. Ha, jangan pula kita kata atau kita makan bersama, kita kata oh makanlah, tak apa, saya kenyang nak makan. Ini satu adab yang tidak berkena maksudnya. Ha, seolah-olah menunjukkan bahawa dia yang lapar, kita tak lapar, tak begitu. Ha, tu dia punya adab kan. Jadi tuan-tuan, bila kita jemput orang makan, kita makan bersama. Ha, jangan biar. Ha, kita tengok, kita panggil orang datang rumah, kita jamu dia, kita tak makan, dia makan. Ha, tu satu benda tak boleh juga. Maka menyebabkan tuan-tuan, orang kalau begitu dia tak apa nak makan sangat dah. Ha, jadi tuan-tuan, ya, kita jangan perhati, kita jangan tengok seolah-olah macam dia ni hak yang nak makan sangat dah. Ha, tu dari segi adab lah. Ya, ha, dan tidak sepatutnya suatu makan bersama, tidak sepatutnya seorang itu meninggalkan suatu makanan yang ia inginkan. Jadi agak malu-malu sebab dilihat oleh orang lain. Bila kita duk tengok, bila kita duk perhati, bila kita duk duk suruh dia, seolah-olah macam dia seorang yang nak makan. Ha, jadi dia naik malu. Ha, dia naik malu tuan-tuan. Ya. Jadi sebaiknya hendaklah berlaku sebagaimana biasa. Makanlah kita macam mana biasa. Jangan kita duduk tunjuk sangat. Ha, kita ni tak perlu sangat. Ha, tak kita ni dah kenyang sangat dah. Ha, ni kalau dengan kawan-kawan. Tapi kalau dengan orang yang memang orang ni memang dia lapar kan, orang yang kita tengok jumpalah, ya, orang jenis orang yang susah atau lain, tak apalah, bagilah dia makan. Ha, ya. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sekarang sebab kita ikut SOP. Jadi kita berhenti sekarang, insyaAllah insyaAllah kita sambung nantilah, ya, bulan hadapan, ya. Ada sikit lagi tuan-tuan, jadi saya akan sambung insyaAllah bulan depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.